Kita loncat. Kita jatuhin. Nah, terus kita coba. Nah, kayak gini loh. So kalau misalkan kalian suka sekali lagi, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe guys. Ini bisa langsung ke sana gak sih? Takut ah. Nyangkut. Oke. Hop. Oh nice tuh. Wah ini nih gue udah lupa nih. Ini bisa digeser. Oh bisa. Di sini kalau nggak salah ada teka-teki deh. Nggak tahu deh teka-tekinya gimana. Bisa diangkat. Wah ada dua. Terus dua-duanya gua angkat gitu loh, hebat. Ini kesini bukan ya? Nice. Kita kesini guys. Oke. Ini part dimana cakcok waktu itu beberapa kali ya, dan gue lupa ini harus gimana, tapi ya oke, kita coba aja. Yang pasti ini dibuka, terus gue harus ngaitin ini yang atas ini nih ke belakang sana. Kelewat. Lah gue malah nyemplung dong. Ya, kita percobaan pertama gagal. Jadi guys, yang mungkin nonton dari awal, yang gue episode sebelumnya gue bilang manusia ini nggak bisa kena air tapi dia tahan banting, makanya judulnya Human Fall Flat. Oke. Ya, mungkin kita ambil yang ini ya. Ya Allah susah. Nah, terus, terus kita ke, oh, ini dia. Terus kita ke sini. Oh, come on kontrolnya. Nah, duduk. Pentok deh. Terus kita sambungin ini ke perahu ini guys. Nah, kayak begini. Nah, mantaps. Dan kita harus membawa kotak ini bersama kita. Walulul. Tangannya jadi ke belakang anjir. Oke. Nah. Dan kita harus ke situ. Set. Lewat sini sih bisa harusnya. Bisa lah. Dendem, nice. Yah, bisa ternyata. Oke. Nyelam. Kayaknya kita nggak perlu pakai perahu itu ya. Wah, disuruh parkur ini ya. Kayaknya gue pernah lihat ini deh. Oke, wow. Parkur kita. Nice. Oke, buset.
kakinya nggak napak sebelah. Kelebihan. Oke, nice. Huh, nyamuk lagi. Jadi kita langsung set. Oh, nice. Wah, ini gimana nih? Nen, gue turun dulu. Takutnya kelebihan. Set. Waduh. Waduh. Oh, wah, pakai trik dong. Yeay, baba bibi baba baba babi ba. Jatuh. Ya Allah, Okto. Toh, ya satu tangan dong. Aduh, gimana ini? Wah. Spider-Man dong. Trik. Ya. Ayo dong. Set. Hop. Nah. Spider-Man. Wow. Yeay, berhasil. Wah, kayaknya kita susah deh lewat yang sebelah kiri. Mendingan pakai perahu. Oleng dia. Aduh, jatuh lagi dong. Waduh. Jatuh. Waduh, ini gimana ya? Spider-Man. Hop. Aduh, enggak kena. Set. Anjay. Ini tangan kiri ya? Oke. Okay. Ini tangan kiri. Oke. Okay. Hop. Waduh. Tolong. Oke. Hop. Yes. Berhasil. Hore. Kita ke mana ini? Wow, ada tempat di sini ya. Kita bisa loncat enggak ya dari sini? Oh, iya. Kita harus ke atas ini. Gila, gue berbakat banget kan kayak gini. Dari yang hampir gak selamat jadi selamat gitu loh. Cuma gue suka telat loncatnya. Walah. Ini bener gak sih gue kesini? Oh, mungkin harus ke tangannya ya. Ya. Atau mungkin langsung loncat. Atau lewat sini. 2 hours later. Nah. Tolong. Wah. Kontrolnya, coy. Ya, gue kayak dari tadi bisa gampang langsung tapi nyusahin gitu loh. Oke, fine. Oke, terus ini apa ini? Maksudnya. Hop. Ini bisa loncat. Oke. Kita loncat ke sana. Dum. Hop. Dezik. Oke, nice. Yo. Nih, waktu itu gua nyaranin cakcop gunain batu yang ini nih. Dan ini ternyata enggak guna apa-apa ya. Ini enggak guna apa-apa nih. Dan kita hanya cukup pakai kerikil yang ada di sana. Nah, ini ada untungnya nih, gua pernah ngeliat cakcok. Walaupun memang sedikit jadi spoiler ya. Tapi karena itu gua jadinya tahu game ini dan gua mainin game ini. Karena gua ngeliat di sini, ini cocok banget sama gua. Kayak gua suka game puzzle gitu. Jatuh. Ya. Yeah. Tenggelam dong. Ya, jatuhnya jelek. Ya ampun. Ya, tangannya. Hey, tangannya. Ah. Dia kuat loh, gini-gini tuh. Gini-gini kuat banget, gila. Tuh, lu belum tentu bisa kalau manusia biasa lo. Lu. Ini gimana ya lewatnya?
Alah. Dikasih lagi batunya. Lah. Hehehe. Infinity. Yoi. Kita lempar-lempar coy. Abisnya batunya ada lagi. Malah mainan batu gua. Loh. Oh, udah bisa nih jalan nih. Jatuh. Oke, nice. Terus kita buang. Loh. Nice. Kita buang. Nah. Oke, nice shot. Terus kita ke mana nih? Di sini nyangkut. Kita harus ke sini berarti. Kita terbang ya. Ya. Kayaknya nggak perlu loncat deh. Wah. Teknik. Nice. Ini apa ini? Oh. Ya. Ditinggal dong. Hebat. Oke. Buset, harus muter gitu. Wah, gila. Gak perlu dong, kita pakai jurus ninja Dzik. Bisa lah, ya gila lo gak bisa. Ya. Spider-Man. Hop. Pakai cara, coy. Turun lagi ya keretanya ya. Mister O. Ini jadi pusing gitu loh. Ya, kayaknya kita harus deketin dulu deh. Nah, baru kayak gini. Nah. Ini nih baru bener nih. Yey. Yey. Mirip Genghis banget sih ini. Zik. Oke. Hop. Oh iya, kita harus ke bawah ini. Kita harus ke bawah. Pakai perahu karet ini dan kita harus buka pintunya itu. Tapi gue lupa nih. Maksudnya ini apa nih? Ya, nyelip dong. Oh, iya. Ini kita buka dulu, terus kita sangkutin ke sini. Sini dong. Ya. Nah. Terus kita tarik ini. Apa yang terjadi? Wow. Ambrol lah semuanya. Terus kita harus ke sana. Jangan tinggalin aku, perahu karet. Nice. Ayo kita melaut. Kita melaut. Yeay. Kita loncat. Lihat. Ya ampun. Oh yeah. Sedih kayak set.
Kayak dia enggak tahu apa-apa gitu loh. Ya ampun. Oke, berarti kita harus di tengah terus. Nah, kayak gini. Biar kita tidak jatuh. Terus gayanya gaya itu Saskia Gotik gitu loh. Geteng. Yo, goyang etik coy. Tidak. Oke. Ya ampun. Ayo dong, gerak dong. Jangan nyangkut. Oke, nice. Yo. Oke. Tolong. Oke, nice. Terus kita ke kita ke sana ya. Bisa lewat enggak sih? Oh, bisa. Nah, kita tuh ke atas, guys. 2 hours later. Tolong. Ya, kelewat dong. Ya, oke, mendingan jatuh lagi. Ya ampun. Melayang-layang. Dia malu kali ini. Kadang juga ia takut. Hop. Nice shot. Oke, ini adalah akhir. Akhir untuk stage ini kayaknya. Karena kita akan melakukan penerbangan ke arah sana, guys. Ya, ke arah sana. Dan itu kok air ya di situ, by the way. Oke, dan gua cek ternyata gua udah sekitar 45 menit bermain Human Fall Flat ini. Dan mungkin gua bakal menjadikan ini 2 part. So, bagi kalian semua yang belum subscribe, di-subscribe dulu untuk Human Fall Flat ini kalau misalkan kalian mau. Dan kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih like dan share-nya. Karena dari like gua bisa tahu orang-orang yang menunggu Human Fall Flat itu ada berapa orang. Apalagi kalau misalkan video ini tembus 1000 like, gua bakalan lanjutin lagi secepatnya, guys, seperti itu. So, sambil kita terjun, kita bakalan closing shot. Zik. Ya. Tolong. Oh, di situ ada exit. Oke. Kita mungkin terjun ke sini. Wow, beneran nih. Yaudah guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.